Sementara Fabio Quartararo berhasil juara lagi. The point menjadi 91. Semua orang menilai Fabio Quartararo pasti akan mengunci gelar juara dunia MotoGP 2020. Dan Pecco Bagnaia sudah disinyalir tidak berada di kembali terjatuh. Padahal diketahui saat ini dirinya berada poin yang sudah sangat tinggi. Kesalahan Bagnaia ini sempat membuat pemain kecewa dan sekaligus merana. Namun semesta seperti mendukung Pecco Bagnaia. Dia kembali bangkit dan memotong kemenangan. Sementara Quartararo Marco Bezzecchi juga berhasil menjadi